بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فك الأسماء الحسنى وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام لله، والاستسلام لعظمته، والخدوء لجنابه فألهكم إله واحد فنه أسلم وبشر المخبتين وقال تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. وقال تعالى: والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام كتاب مسيدة لهم بمبعاسنا مع الله الأحد الواحد pada pekan yang lampau kita telah menyebutkan tentang al-wahdaniyah keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al Quran Al Karim nama Al Wahid dan Al Ahad disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai macam bentuk redaksi yang intinya adalah menetapkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan membatalkan segala macam bentuk kesyirikan. Berkata Syekh Saleh, berkata Syekh Abdul Razak Hafizullah Tabarqa Ta'ala Wa qala ta ta'ala fi siyaqid da'wati ilal islam Lillahi Wal istislami li'azamatihi Wal khudu'i li janabih Allah berfirman Ketika menjelaskan tentang Seruan Agar orang tunduk hanya kepada Allah Bersahadri kepada keagungannya Allah berfirman Fa ilahukum ilahun wahidun Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu ini adalah penekanan Tuhan kita satu Falahu aslimu Maka hanya kepadanya lah Semata kalian hendaknya Berserah diri Wabashiril mukhbitin Berilah berita gembira orang-orang yang tunduk Wa qala ta'ala Allah berfirman Qul innama uyuha ilaiya Katakanlah Sesungguhnya diwahyukan kepadaku Annama ilahukum ilahun wahid Sesungguhnya Tuhan kalian Dialah Tuhan yang satu Fahal antum muslimun Fahal antum muslimun Apakah kalian mau berserah diri hanya kepadanya Wa qala ta'ala Allah berfirman Wa ilahuna wa hukum wahidun Tuhan kalian dan Tuhan kita satu belaka Wa nahnu muslimun Dan kita berserah diri hanya kepadanya Nah وقال تعالى في تنزيه نفسه عما الدؤية في حقه من اتخاذ الولد وأنه ثالث ثلاثة تنزه وتقدس عن ذلك فقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وقال تعالى ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا وما من إله إلا إله واحد وقال تعالى Allah بفرمان في ketika mensucikan dirinya dari persangkaan klaim orang-orang yang mengatakan min walad dia punya anak Allah punya anak wa annahu thalatha Allah mensucikan dirinya daripada klaim orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu daripada tiga oknum tanazzaha wa taqaddasa an dhalik Maha suci Allah Maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Allah berfirman, "Lau arad Allah an yattakhidha waladan, sekiranya Allah berkehendak untuk mengangkat anak, lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Niscaya akan dia pilih ya, daripada makhluk yang diciptakan apa yang dia kehendaki. Subhanahu Dia Tuhan yang Maha Suci, Huwal Wahidul Qahar. Dialah Tuhan satu, Al Qahar yang Maha Perkasa, yang tak butuh anak. Allah Taala Allah berfirman, Walatakuul Thalatha kepada kaum Nasara, jangan katakan Tuhan itu tiga. Intahu berhentilah kalian dari ucapan ini. Khairan lakum itu yang lebih baik baik kalian. Innamallahu ilahun wahid Sungguh Allah adalah Tuhan yang satu Wahidun Wa qala ta'ala Allah berfirman Laqad kafara alladhina qalu Inna allaha thalith thalatha Sungguh telah kafirlah Orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah satu daripada tiga aqlam Wa ma min ilahin illa ilahun wahid Padahal tidak ada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala

وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلوا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد كل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ثموريان <applause> بركة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين الله برفرمان مبتلكا أكيدا كيكينا كوم مشركين Qul ayu syai'in akbar syahadatan Katakanlah Apa yang paling besar persaksiannya Yang menyaksikan segalanya Yang mengetahui segalanya dan bersaksi atas ilmunya Qulillah syahidun bayni wa bainakum Katakanlah sesungguhnya Allah saksi antara aku dan kalian Wa uhiya ilaiya hadhal qur'anu liundhirakum bih Sungguh telah diwahyukan kepada Al-Qur'an ini agar aku beritakan kepada kalian dengannya. Uman balagha dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya berita ini. A innakum latasyhaduna an ma allahi ilahan ukhra? Apakah kalian bersaksi bosnya ada tuhan selain Allah? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Qul la ashad. Katakan Muhammad, aku tak pernah bersaksi demikian. Qul innama huwa ilahun wahid. Katakan sungguhnya dia hanyalah tuhan yang satu. ilahun wahidun wa innani bari'un mimma dan sungguhnya aku berlepas daripada apa yang kalian sekutukan. Allah berfirman, wa qala la ithnain. Janganlah kalian mengangkat dua tuhan. Sebagian orang mengatakan Tuhan itu dua Itu dalam kaum kau majusi Tuhan pencipta kebaikan Dan Tuhan pencipta kejelekan Pencipta kebaikan disimpulkan dengan cahaya, pencipta kejelekan disimpulkan dengan kegelapan. Dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itu kaum majusi, ya, diikuti oleh kaum Qadariyah Qadariyah mengatakan Tuhan Allahnya Tuhan yang mampu menciptakan segala macam kebaikan. Adapun keburukan bukan datang dari Allah swt, Allah tak laginya ya, tapi dia terjadi. Ini ungkapan kaum Qadariyah majusinya umat ini. Ya, mereka mengatakan makhluk dalam segala macam tingkah laku perbuatan mereka yang jelek itu semuanya di luar kehendak Allah. Allah tak mengkendaki tapi terjadi. tadi Kau -kau ya Karena mereka tak bisa membedakan antara kehendak yang diridhoi ya Allah, kehendak syariah dan kehendak yang tidak diridhoi ya Allah, kehendak kauniyah. Dari sanalah mereka tergelincir. Orang mencuri kata mereka itu di luar kehendak Allah. Allah tak kehendaki terjadilah pencurian. Berarti Allah tak maha kuasa. Ya, sama akidah kaum majusi dengan akidah kaum qadariyah. Ya. Seolah-olah yang menciptakan kejelekan itu makhluk itu sendiri. Ada perbuatan makhluk, ada karya makhluk yang bukan diciptakan Allah. Berarti Allah tidak sempurna sang pencipta segalanya. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan segala sesuatu itu Allah yang ciptakan. Keimanan Allah menciptakan, kekufuran Allah menciptakan, orang mukmin, orang kafir, ya. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang Allah ciptakan, dia kehendaki tapi tidak dari dzai. Seperti kekufuran dia yang ciptakan. Orang menjadi kufur atas pilihannya dan atas kehendak Allah yang tidak Allah kehendaki, yang tidak Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan iblis tapi dia tidak dituai iblis karena di balik itu ada hikmah ya orang-orang qadar yang mengatakan iblis itu kafir bukan dengan kehendak Allah ya itu dengan kehendak dirinya sendiri tanpa ada kehendak Allah tanpa campur tangan kehendak Allah ya ini menunjukkan bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang mencipta Ya, sementara Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ta'malun, Allah yang menciptakan kita dan apapun yang akan buat. Apa yang kita berbuat dari kebaikan ciptaan Allah, dari kejelekan ciptaan Allah. Tak ada yang keluar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua telah Allah ketahui, Allah tuliskan, Allah kehendaki. Ya, dan terjadilah pada masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ikhwatul kiram, ya, orang-orang Majusi mengatakan Tuhan itu ada dua. Maka Allah membantah, kata Allah, "La Jangan katakan ada dua Tuhan. Huwa ilahun wahid. Tuhan itu hanya satu. Ya, dari berbagai macam bentuk Allah Subhanahu wa taala yakinkan hamba Tuhan itu satu. Ya, maka hendaklah hanya menyembah kepadanya, bersandar hanya kepada kepadanya. kepadanya kata Allah Subhanahu wa taala Qul innama huwa ilahu kata Allah Subhanahu wa taala innama huwa ilahun wahidun fa sesungguhnya ya, dialah Tuhan yang satu hanya kepada aku kalian hendaklah ya takut dan Allah berfirman arbabun wa apakah tuhan-tuhan yang berbilang berserak-serak yang berbeda-beda satu sama lain yang aneh-aneh ya khairun apakah tuhan yang banyak itu baik Aminlah, apakah Tuhan Allah Al-Wahidul Qahar yang satu lagi maha gagah perkasa. Ya, mana lebih baik? Tuhan-tuhan yang banyak berbilang atau Tuhan yang satu yang maha perkasa, yang banyak berbilang taat yang perkasa. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Ya. Nah, وقال تعالى في مقام بيان عظمته وكمال الملك وكمال ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة يوم يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الله مرفيرما في مقام بيان عظمته ketika menjelaskan kedudukan tentang keagungannya wa kamal mulki sempurnanya kerajaannya wa khudu il khala'iq al-qiyamah bagaimana tunduknya kelak seluruh makhluk pada hari kiamat yawmuhum barizun pada hari mereka semuanya ditampakkan di hari kiamat dibentangkan di padang mahsyar la yakhfa 'ala allahi minhum syai'un tak ada yang tersembunyi dari mereka bagi Allah semuanya tampak semuanya ditampakkan di sini di dunia kita bisa bersembunyi bersembunyi daripada kejaran polisi ya dari kejaran manusia di sana semuanya tak ada tempat berlari Allah tampakkan segalanya la ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit dua pun dari mereka limanil mulku yawma hari ini kerajaan milik siapa ya semua kerajaan punah di dunia semua kekuasaan hancur di dunia hari ini kerajaan milik siapa lillahil wahidil qahar sungguh hari ini kerajaan adalah milik Allah dia adalah Tuhan yang satu yang maha perkasa Allah juga berfirman tentang hari kiamat yauma ardu -ard. pada hari bumi ini diganti dengan bumi yang lain bumi ini digulung dilipat kemudian dibentangkan la wa tak ada lagi di bumi ini yang namanya lembah tak ada lagi yang namanya gunung semuanya telah digulung dan dibentangkan datar ya itulah hari kiamat. Yaumatubat dalul kayal ard. Bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Wasamawat langit diganti dengan langit yang lain. Karena semuanya telah hancur. sijilil kutub. Kata Allah pada hari kami gulung langit sebagaimana dibuk digulungnya lembaran-lembaran. Ya, itulah peristiwa hari kiamat. Ketika hari kiamat mana Tuhan Tuhan selain Allah Subhanahu Taala? yang diklaim sebagai Tuhan tak ada. ketika itu semuanya mereka tampil ya menghadap Allah al wahid al Tuhan yang satu dan lagi maha gagah perkasa. Ayat-ayat di atas semuanya adalah merupakan takrir bentuk pemberitahuan dia adalah Tuhan yang satu. Nah, ada. وقد أفاد هذان الاسمان الواحد الأحد توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات بحيث لا يشارك فيها مشارك وأن الواجب على العباد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط التالية هذا وقد أفاد هذان الاسمان الواحد الأحد توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات لأن إني يا نما الله الأحد الواحد يا من كان الله سبحانه وتعالى dengan segala macam bentuk bihaythu la yusyarikuhu fiha musyarikun kesempurnaan yang tidak ada makhluk yang dapat ya menyerupainya menjadi sekutu pertandingan baginya wa anna alwajib ala alibadi tauhiduhu dan sesungguhnya yang wajib bagi para hamba adalah mengesakan Allah aqdan baik dalam bentuk keyakinan dalam hati dia meyakini hanya Allah Tuhan yang satu wa qawlan yang di wujudkan dalam bentuk perkataan, persaksian, ya kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah Tuhan yang satu. Wa amalan kemudian diwujudkan dalam bentuk segala macam bentuk amal ibadah yang ditujukan hanya kepadanya. Biannya atarifu bi mutlak hendaklah hamba makhluk meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Wa tafarrudu bil wahdaniyah. Tuhan yang maha esa. ibadah Tuhan yang layak segala macam bentuk ibadah hanya diberikan kepadanya. dan mungkin kita ringkas konsekuensi daripada ungkapan kita tentang Allah memiliki nama al-ahid al-wahidu dan al-ahad dalam poin-poin berikut ini. Nah, al awwal نفي المثل والند والكفى من جميع الوجوه فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا نذير قال تعالى هل تعلم له سميا وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا. Jadi diantara nama Allah Al-Ahad Al-Wahid pertama nafyul mithl wal nidd wal kufi min jami'il wujuh ya konsekuensi kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang esa Al-Ahadul Wahid ini yaitu kita menafikan segala macam bentuk ya sekutu bagi Allah Subhanahu taala sekutu yang serupa dengannya, sekufu dengannya, sebanding dengannya dari segala macam sisi fa huwa tbaraka ta'ala al-ahad tuhan allah tuhan yang yang penuh dengan keberkahan yang satu allazi laa mathila lahu wa laa yang tak ada yang menyerupainya ya tidak ada yang menyerupainya yang sama dengannya qala ta'ala allah berfirman hal Taala hu samiyyah apakah engkau tahu ada tuhan yang sama dengan allah wa qala ta'ala Walam yakun lahu ahad Dan tidak ada satu pun yang sekufu dengannya Sekufu adalah semisal Dalam pernikahan dikatakan Seorang mempelai itu sekufu ketika sama agamanya ya Sekufu dalam bab agama Kadang-kadang para ulama mensyaratkan sekufu dalam hal dunia Jangan jauh-jauh ya Antara keduanya Jangan yang satu kaya sekali Yang satu miskin sekali tapi tidaklah yang sekufu makna sekufu yang sepanter tak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala ya lam yakun lahu kufuwan ahad wa qala ta'ala Allah berfirman laisa ka shay'un... tidak ada yang serupa dengannya wa samiul basir as-sani butlanul takyif وهو خوض الإنسان بأكله القاسر محاولا معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وهذا محال وهذا محال لأ... و... وهذا محال لأن الرب سبحانه متوحد بصفات الكمال متفرد بنعوت العظمة والجلال فلا يشركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل فأن للأكل أن تعرف كنها صفاته سبحانه bal kullu <tuhanku> ma yahtaru bil bali min al kamali fa Allahu a'damu min dhalika wa ajal konsekuensi kita meyakini Allah adalah Tuhan yang satu al ahadul wahid butlan at takyif kita membatalkan ya pertanyaan tentang kaifa bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala apa itu takyib wa huwa khadul insan bi aqlihil qasir ma'rifat yaitu tenggelamnya manusia dengan akal yang sempit terbatas tenggelam ya manusia dalam akal yang sempit ingin mengetahui ma'rifat ma bagaimana hakikat sifat Allah subhanahu wa taala ya wa hadha ini adalah suatu hal yang mustahil akal kita begitu lemahnya bagaimana pula kita dapat meliputi kaifiat hakikat sifat Allah SWT taala ya tak mungkin mustahil jangankan Allah banyak daripada makhluk ciptaannya yang akal kita sempit tak mampu memahami bagaimana hakikat kaifiatnya bagaimana terbangnya malaikat kita tak tahu ya setiap hari malaikat turun dan naik kita nyaman tidur di bumi ya malam hari kita tidur datang hujan datang petir kadang-kadang tak sadar angin kencang datang tak sadar sementara tiap hari turun malaikat-malaikat ke bumi ini ya pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari yang terbangnya mereka kembali ke langit fi yawmin kana miqdaru khamsina dalam satu hari kalau anda katakan hitung dengan hari dunia sama dengan puluh ribu tahun. Tibanya malaikat ke bumi ini dan kembali ke langit puluh ribu tahun jika kita hitung. Menunjukkan betapa tingginya langit tempat malaikat. Ya, subhanallah. Bagaimana turunnya? Allah wa'alam. Ya, makhluk saja tak kita ketahui, akal kita sempit mengetahui hakikatnya. Jangankan malaikat yang dalam diri kita sendiri, ruh yang bersama kita, Bagaimana kaifiat ruh? Tak tahu. Ya, bagaimana ruh itu tumbuh, berkembang, membesar sebagaimana tubuh kita ini? Kita pun tak tahu, tapi kita yakin dia ada. Ya. Bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala? Maka tatkala kita mengakui Allah Tuhan yang Esa Al-Ahad Al-Wahid, kita wajib ya berhenti dengan akal kita yang sempit ini untuk berupaya ya mengetahui bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Li Karena Allah Tuhan yang satu yang tak sama dengan makhluk ababun bi al-kamal dengan sifat-sifat sempurna. Dan sini ada kaum ahlul kalam. Karena mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Akhirnya mereka membatalkan banyak sifat Allah Jalla wa'ala. Kata mereka, Allah bersemayam tak layak makna ma ar-rahmanu al, -al Tuhan Allah yang bersemayam di bukan bermakna bersemayam karena bersemayam itu sifatnya makhluk bersemayam di sesuatu menunjukkan dia butuh ke sesuatu ya bayangkan kata mereka kalau andai kata manusia ya bersemayam di atas punggung untanya ketika untanya jatuh dia pun jatuh kata Allah la 'ala wa itu dstoi ya agar kalian ya bersemayam di atas punggung-punggung unta-unta kalian ya agar kalian bersemayam atasnya dan mengucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian kata mereka inilah makhluk kenapa dia bersemayam karena butuh kepada kendaraan baik andai kata kendaraan jatuh bagaimana dia maka dia akan jatuh Allah jalla wa ala, tak mungkin seperti makhluk tak mungkin dia butuh kepada arasy Andai kata aras tak ada sebelum aras diciptakan di mana Allah? Karena itulah makna bersemayam tak mungkin bermakna, ya. Sebagaimana tak mungkin Allah bermakna bersemayam, mustahil tapi makna adalah menguasai aras dengan akal mereka. Padahal Allah memiliki sifat al-ahadul wahidu, dia maha esa, hanya dia semata. Fisifatihi dalam sifat-sifatnya, wafidati dalam zatnya. Mafiafahal dalam perbuatannya tak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu Taala. Ya, datang hadis Nabi yang Tuhan kita turun akhir fil akhir min al ila dunia Tuhan kita turun di sepertiga terakhir dari dari malam hari ke langit dunia. Kata mereka Tuhan Allah turun mustahil bukan itu maknanya. Karena konsekuensi turun berarti berpindah tempat dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, sebelum Allah ciptakan tempat di mana Allah. Ya, berarti ini bukan maknanya turun tetapi yang turun adalah rahmatnya. Yang turun adalah malaikatnya. Ya, mustahil karena dia menyamakan turunnya Allah dengan turun makhluk. Kata Allah wajah rabbuka malaku soffan, soffa. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf di hari kiamat. Mustahil Allah datang. Kenapa? Konsekuensi datang adalah orang Makhluk yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain Dan Allah bukan makhluk Apa yang datang? Yang datang Rahman Begitulah seterusnya Padahal Kalaulah akal mereka berhenti Mengatakan Allah datang Ya Bagaimana datangnya? Tak akan sama dengan makhluk Allah turun Ya Bagaimana turunnya? Tak akan sama dengan turunnya makhluk Allah bersemayam Ya Tak akan sama bersama dengan semayam makhluk Allah memiliki dua tangan Ya Tak akan sama dengan dua tangan makhluk Begitu seterusnya karena dia al-ahadul wahid. Dia Tuhan yang esa, yang maha satu dalam segala macam sifatnya. Yang tak ada menyerupai sifatnya. Tak ada menyerupai zatnya. Kenapa kita harus tolak? Ya, karena takut menyerupai, menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka tolak sifat-sifat Allah. Kalaulah mereka tahu Allah punya nama al-ahadul wahid. Tuhan yang satu yang maha esa. Fisifati dalam sifatnya tak ada menyerupai Allah. Fi dzati dalam zatnya tak ada yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fi af'alihi, Tuhan yang maha satu dalam segala macam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan yang tak akan ada menyerupai perbuatan Allah. Padahal ahlu kalam ini tidak konsisten. Mereka pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengetahui. Kita katakan mengapa kau katakan Allah memiliki sifat mengetahui? Berarti kau samakan Allah dengan makhluk karena makhluk pun mengetahui. Kata mereka, sungguh berbeda antara ilmu Allah dan ilmu makhluk. Itulah kata mereka. Kita katakan, seharusnya sejak awal kau katakan, tentu tak akan sama antar bersemayam dan bersemayamnya makhluk. Begitulah seterusnya. Inilah kaum yang tidak konsisten, yang dalam kebingungan dalam berakidah. Karena itulah mereka berpecah belah, begitu dahsyat perselisihan antara ahlu kalam dalam mentapkan sifat-sifat Allah yang sesuai menurut akal mereka. Mereka berpecah belah, ada yang menyifatinya dengan tujuh sifat, ada yang menyifatnya dengan dua puluh sifat, ada yang menyifatnya dengan tiga belas sifat. Subhanallah, dan bukan ada kesatuan dalam hal itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah itu ada kemiripan dengan makhluk. Padahal Allah al adalah Wahidu. ya, karena itulah mereka tergelincir, kata beliau. Dianna Rabb Subhanahu bersifatil kamal. Allah Tuhan yang satu, yang esa, ya dengan segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Kita harus meyakini semua sifat Allah sempurna, tak ada yang kurang, ya. Tanyakan kepada mereka sifat ketinggian itu sempurna atau kurang? Kata mereka sempurna berarti dia layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat rendah VIP itu tak ada yang di bawah. Ya. Makhluk mengatakan sifat tinggi itu lebih sempurna daripada sifat rendah. Untuk makhluk korela kenapa kau untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itulah mereka. Ketika ditanyakan, jadi bagaimana tentang Tuhanmu di mana? Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Jadi apa dia? Tak ada. Engkau menyipati sesuatu yang tidak ada, inilah sempurna. Yang kau sipati dengan sesuatu yang tidak ada. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah, bukan meliputi, dan seterusnya. Ungkapan batil. Engkau akhirnya menyembah Tuhan yang tak ada. Padahal anak bayi anak kecil pun ketika ditanyakan mana Tuhanmu atas ya berkata salah seorang ya dari Hamadan ketika jua ini menjelaskan tentang sifat Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya yang intinya tak layak disipati di atas di bawah tak layak disipati menyatu dan berpisah berkata ketika itu Hamadani wahai Tuhan Tinggalkan perkataan, bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah. Tolong ajarkan kepada kami, menolak fitrah kami ini. tatkala kita berdoa, fitrah kami menuntut sesuatu yang ketinggian. tatkala kami berdoa, maka tangan-tangan kami, yang ini kami tengadahkan ke atas fitrah kami. Subhanallah. Memaksa kami untuk berdoa, meminta kepada Tuhan yang maha tinggi di atas. Ajarkan kami untuk menolak sifat tersebut ya maka berkeringatlah al jua ini dia pun turun dan dia berkata ham dari dari kursinya dia turun hamadani sungguh aku telah dibuat bingung oleh laki-laki dari hamadan ini subhanallah fitrah kita berdoa Allah orang kafir pun telah terbitrah Tuhan itu di atas orang kafir Mahalallah. ya bentar-bentar yang di atas sana dia yang di atas sana itu perkataan manusia. Subhanallah. kata beliau mutawhidun bi sifatil kamal mutafaridun bi nuatil 'azamah. Dia adalah Tuhan yang maha esa dengan segala macam sifat-sifat keagungan wal jalal. Ya kemuliaan fala yusyrikuhu fiha musyarikun. Tak ada yang dapat menjadi sekutu baginya, tandingan baginya. Wa lahu fiha shabihul awmathir tak ada yang serupa dengannya. Fa'anna lil ukuli anta arifa kunha sifati subhanah. Bagaimana akal yang sempit dapat meliputi sifat-sifat Allah? Bal kullu ma yaktur bil bal min al kamali. Bahkan apapun yang kita bayangkan sesuatu kesempurnaan, fa'allahu a'lam min dalik wa jal. Allah lebih agung daripada apa yang kita bayangkan, lebih sempurna, lebih mulia. Bayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat ilmunya, mengetahui segala macam bahasa, mengetahui segala macam doa. Yakinkan Allah lebih dahsyat keagungannya daripada apa yang kita pikirkan. Naam. Asalis isbahatu jami'i sifatil kamal bihaitsu la minha sifatun wala na'atun dalun 'alal jalali wal jamali tafarrudihi jalla wa 'azza bil kamalil al mutlak alladhi la naqsa fihi bi wajhin minal wujuh konsekuensi meyakini Allah memiliki nama al ahadul wahidu isbat jami' sifat al kamal kita harus menerima menetapkan bagi Allah segala macam sifat-sifat yang sempurna bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun al jalal jamal tak ada yang terluput daripada sifat-sifat Allah sifat yang menunjukkan keagungannya, keelokannya. Lihtafarudi jalla wa azza bil kamal. Kan hanya dia semata yang sempurna. Al mutlak kesempurnaan yang mutlak. Alladhi la naqsa fihi minal Yang tak ada padanya sedikit jua pun kekurangan, sempurna. Segalanya bagi Allah sempurna. Manusia segalanya yang kita miliki sempurna bagi kita tak sempurna jika dibandingkan dengan Allah Jalla wa Ya. Lihatlah Isa bin Maryam Pertanyaannya Tidurkah Isa bin Maryam atau tak tidur? Tidur Sempurna orang yang tidur bagi manusia sempurna Orang yang tak tidur itu bahkan tak sempurna bagi manusia Menunjukkan dalam kondisi sakit yang berbahaya Jika tiga hari seminggu tak tidur malam mungkin dia mati Bagi manusia sempurna Bandingkan dengan Allah Jalla wa'ala Layakkah Allah sebenarnya tak tidur? sempurnakah sifat tidur bagi Allah? Tak layak Andai kata Allah punya sifat tidur hancur alam semesta tak terbit matahari. Kenapa tak terbit? Belum bangun Allah. Mustahil, tak pernah cerita demikian. Subhanallah. Andai kata Allah punya sifat tidur, hati kita semua dan jantung kita tak berdegup. Ya, kenapa? Allah tidur. Subhanallah. Maka jangan pernah disamakan Allah dengan makhluk. Segala macam kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat mendengar kita punya sifat mendengar Allah pun punya sifat mendengar tapi antara keduanya alangkah bedanya pendengaran makhluk terbatas bahkan antara makhluk berbeda-beda pendengarannya terkadang pendengaran hewan Allah buat lebih dahsyat daripada pendengaran manusia berbeda-beda sifat lari seluruh makhluk ya di bumi ini Berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda larinya. Sebagian lebih dahsyat daripada sebagian lainnya. Jika cetah dengan kita disuruh lomba lari, mana yang menang? Cetah. Mau satu jam 60 km per jam. Kecepatan cetah. Binatang cetah. Lebih dahsyat hari daripada kita. Subhanallah. Jadi kesamaan nama tak harus menyamakan hakikat dan sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar, maka pendengar Allah pendengar yang sempurna dari segala macam sisi. Allahu Akbar. Makhluk tak sempurna. Antara mereka berbeda-beda. Ya, ada yang telinganya terganggu tak dengar secara utuh. Ada yang sempurna telinganya tak terganggu tapi tak mendengar yang jauh darinya. Ya, inilah makhluk Allah baginya segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Segala macam suara Allah dengar segala macam rintihan Allah dengar segala macam doa Allah dengar lihatlah ketika di padang Aropat jutaan manusia semua sedang berzikir kepada Allah Allah mendengar semuanya semua sedang berdoa kepada Allah dalam waktu yang sama berapa jumlah jemaah haji mungkin sekitar 8 juta tumpah di padang Arafat semuanya berdoa tak semua dengan bahasa Arab ada dengan bahasa sawahil ya ada yang dengan bahasa Hausa dari Afrika sana bahasa orang-orang Nigeria, Hausa, Sawahil ada dengan bahasa macam-macam. Ratusan ribu bahasa dalam waktu yang bersama Allah mendengar. Cobalah kita 10 orang suruh ngomong, semua suruh ngomong. Bisa kita dengar? Eh hey, ribut kali kalian, tak dengar aku satu-satu. Inilah pendengaran manusia. Allah segala macam itu contoh satu contoh sifat yang mendengar. Bagi Allah sempurna, manusia tak sempurna. Melihat pun demikian, ilmu pun demikian. Segala macam kesempurnaan milik Allah Subhanahu Taala. Apa yang kita bayangkan tentang satu kesempurnaan, Allah lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. InsyaAllah kita lanjutkan kajian ini di kesempatan mendatang. Subhanakullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you mm -hmm.